meriam. Jadi di Long Sikap ini terdapat 5 tempat meriam, titik-titik meriam ya. Jadi buat sobat penyuluh tangguh, di Long Sikap ini terdapat 5 tempat meriam dan 2 bangunan tempat pembantaian. Jadi sobat penyuluh tangguh bisa lihat kondisinya, ini adalah salah satu tempat meriam pertahanan dari militer Jepang untuk melawan Sekutu. Jadi sudah kembali lagi kita ke tempat omongan tadi, ke tempat pembantaian, lalu kita melihat sisi lain dari Long Sikam ini adanya tempat meriam. Bisa sahabat pejuang tangguh bisa lihat.